Wiranto di kelompok 2 dengan bertema Sensa Cahaya. Adapun anggota lainnya yaitu Raisa sebagai pembawa presentasi. Halo semuanya, nama saya Raisa Kamila, aku sebagai presenter. Yaitu ada tanya dan menjawab yang dibawakan oleh Tifa. Halo semuanya, nama aku Tifa, di sini aku bertugas untuk bertanya ke kelompok lain. Yaitu ada Ezan. Halo, saya Ezan. Saya membuat pertanyaan. Yaitu ada Rahman. Halo semuanya, nama saya Mawardu Rahman. Tugas saya di sini membuat pertanyaan kepada kelompok lain. Pertanyaannya yaitu Zahra. Halo semuanya, nama saya Zahra. Saya di sini bertugas sebagai menjawab soal. Azka. Halo semua, saya Azka. Tugas lagi. Dan Enzo. Halo semuanya, saya Enzo dan menjawab semua pertanyaan dari kelompok lainnya. Satu tugas lagi yaitu bagian dokumentasi yang dibawakan oleh Gavin. Halo, nama saya Gavin. Saya pun sebagai dokumentasi. Aja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu sesi presentasi. Perkenalkan, saya Raisa Kamila sama Enzo akan membawakan presentasi yang bertemakan sensor cahaya. Apa itu sensor cahaya? Sensor cahaya adalah alat yang digunakan untuk mengubah besaran cahaya menjadi besaran listrik. Fungsi kerja dari alat ini adalah mengubah energi dari foton menjadi elektron. Idealnya, satu foton dapat membangkitkan satu elektron. Jenis-jenis sensor cahaya, perubahan outputnya dan cahaya yang diberikan. Berdasarkan perubahan outputnya ada dua jenis utama yaitu sensor cahaya pemantauan baik. Sensor cahaya pemantauan baik merupakan sensor cahaya yang menghasilkan perubahan tegangan pada output sensornya apabila sensor menerima intensitas cahaya. Salah satu sensor cahaya tipe ini yang paling banyak digunakan adalah solar cell atau cell surya. Kedua, sensor cahaya tipe fotokondisi pada kaca dan pada output sesuai dengan norma yang diterima oleh sensor. Sudah ada materi kelompok 2 belum? 8E. Lebih keras saya dulu. Dependent resistor adalah salah satu jenis resistor yang nilai hambatannya dipengaruhi oleh cahaya yang diterima olehnya. Besaran nilai hambatan pada LDR tergantung pada kecilnya cahaya yang diterima oleh LDR itu sendiri. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya yang nama saya Muhammad dari kelompok 3. Saya ingin bertanya manfaat penggunaan sensor cahaya pada lampu. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Zara Lucia. Yang didapat dari penggunaan lampu sensor cahaya itu diantaranya Anda tidak perlu lagi untuk menyalakan dan memadamkan lampu setiap harinya. Kalau misalnya ada apa yang ingin bertanya atau ada yang kurang lagi bisa ditanyakan. Dari kelompok 4, saya ingin bertanya apa itu sensor cahaya? Ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah besaran cahaya menjadi besaran listrik. Prinsip kerja dari alat ini adalah mengubah energi dari foton menjadi elektron. Idealnya satu pertanyaan yaitu sensor cahaya merupakan alat yang digunakan untuk mengubah besaran cahaya menjadi besaran listrik. Prinsip kerja dari alat ini adalah mengubah energi dari foton menjadi
menjadi elektron. Idealnya satu foton dapat membangkitkan satu elektron. Contoh-contoh teknik cahaya yaitu ada lampu jalan, MOTV, dan kamera digital.